Hai guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton video ini. Selamat kembali ke channel saya DIY Aku. Untuk video kali ini, saya akan ajar cara mudah untuk setup handphone sebagai dongle Wi-Fi. Saya Zul, anda yang sedang menonton video ini, saya andaikan anda telah subscribe channel ini. Jom saksikan tutorial ini. Okey guys, langkah pertama kita perlu ada handphone sebagai kita punya dongle Wi-Fi. So aku pakai handphone Vivo S1 Pro. Okey, kabel yang aku gunakan adalah USB Type C, bergantung kepada telefon lah, jenis telefon. Okey, langkah kedua, kita perlu sambung ke komputer. Okey, kita dah sambung komputer. Kita aktifkan handphone. Okey, buka, kita buka pergi ke setting. Kita on Wi-Fi. Wi-Fi kita on. Kita sign in Wi-Fi. Okey, dah sign in. Kita back. Kita pergi ke another network and connection. Okey, kita pergi ke personal hotspot. Turun ke another sharing mode. Okey. Lepas tu di sini akan ada tulis share phone network via USB. Okey, klik ke situ. Okey. Sekarang ni telefon dah dapat detect sebagai dongle Wi-Fi. Okey. Okey guys, kalau tengok dapat tengok di sini, kita punya network telah ada internet. So kita boleh test. Kita buka ke browser. Okey, kita pergi test YouTube. Okey, berjaya. Okey, ini saja yang saya ingin kongsikan di dalam video kali ini. Jika ada idea atau cadangan, boleh type di ruang komen. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila klik like dan share kepada kawan-kawan. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Untuk lebih banyak video, tips, unboxing dan tutorial akan datang. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Assalamualaikum.